Pedoman Penyusunan Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi atau TAPE bagi Pemerintahan Provinsi. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia dengan dukungan di Asia Foundation telah mengembangkan skema transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau TAPE yang bertujuan untuk efektivitas penggunaan anggaran provinsi sebagai insentif bagi pemerintah kabupaten kota dan desa dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Sejak dikenalkan di tahun 2018, TAPE telah diadopsi oleh Provinsi Kalimantan Utara yang telah menjadi provinsi pionir. Adopsi TAPE ini bersifat sukarela atau voluntary. Untuk memudahkan proses adopsi dan penerapannya oleh provinsi-provinsi lainnya, video ini akan menjelaskan tahapan penyusunan kebijakan TAPE secara umum. Ada 5 tahapan yang digunakan, yakni perencanaan kebijakan, identifikasi dan penetapan indikator, formulasi dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan TAPE, serta monitoring dan evaluasi. Pertama, dalam tahap perencanaan kebijakan, pemerintah provinsi akan mengidentifikasi bagaimana TAPE berkontribusi pada agenda pelindungan lingkungan hidup termasuk hutan dan lahan di kabupaten. Pada tahapan ini, penting bagi pemerintah provinsi untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang digunakan untuk TAPE. Di Kalimantan Utara, pemerintah provinsi mengalokasikan TAPE untuk kabupaten dan kota melalui belanja transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus atau BKK. Penggunaan BKK untuk TAPE sangat memungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 67 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Skema ini memberikan insentif bagi daerah yang mampu berkinerja dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan. Selain melalui BKK, pemerintah provinsi bisa juga menggunakan dana otonomi khusus bagi Aceh dan Papua misalnya. Tahap kedua adalah melakukan identifikasi dan penetapan indikator. Pemerintah provinsi perlu mengidentifikasi indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan data yang dimiliki daerah. Indikator yang bisa digunakan misalnya perubahan tutupan hutan dan lahan serta padang lamun, perubahan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH di kabupaten dan kota, penyelenggaraan perhutanan sosial, ruang terbuka hijau, pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan, serta komitmen anggaran perlindungan lingkungan atau inisiatif yang dikembangkan daerah untuk pengelolaan daerah. Tahap ketiga adalah formulasi dan penetapan kebijakan. Formulasi dilakukan dengan melakukan simulasi terhadap indikator yang telah disepakati untuk menentukan besaran alokasi TAPE. Kemudian, besaran alokasi akan ditetapkan ke dalam peraturan melalui proses legal drafting yang dipandu oleh tim Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Tim Biro Hukum juga yang akan mendiskusikan isi dari peraturan ini dengan pihak terkait termasuk gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai kebijakan provinsi melalui peraturan gubernur. Tahap keempat adalah pelaksanaan peraturan gubernur tentang TAPE dengan melakukan penilaian atau asesmen terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hasil dari asesmen ini akan diformulasikan dengan alokasi anggaran yang disediakan sesuai dengan rumus atau proporsi yang telah ditetapkan, agar ditemukan besaran uang yang nantinya akan diterima oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memberikan masukan dan perbaikan kebijakan TAPE ini di tahun berikutnya. Harapannya, inisiatif ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi-provinsi lain dalam mengadopsi skema TAPE di Indonesia. TAPE diadopsi menjaga ekologi demi hutan dan lahan Indonesia yang berkelanjutan.